cakep. Jarang-jarang nih Dedi mau masuk kamera. Iya kan. Kentut lagi. Ada di putar. Hi everybody, welcome back to Mother's Channel. Susah banget ngajakin Dedi untuk ada di sini sekarang bersama Made. Kita lagi nggak punya kerjaan sekarang di rumah. Ada kerjaan nggak sih saya? Nggak ada kan? Main game. Oh lagi main game dia, terus mari gangguin Dedi. Let's go gitu. Biar kekinian guys. Bagaimana? Pasti kalian nggak sabar kan ngelihat keseruan Made dan Dedi di video kali ini. Langsung aja suaranya mana? Yeay! Sayang, nanti kita tunjuk-tunjukkan nih ceritanya. Nanti mereka akan kasih pertanyaan, ya kan? Pasti kamu udah tahu kan? Aku belum tahu. Mereka kan mereka tim kreatif. Mereka yang bikin, my love. Oke. Jadi kita tunjuk aja gitu siapa ayo, gitu. Let's go. Pertanyaan pertama, siapa yang naksir duluan? Iya kan sayang? Iya betul. Kamu naksir aku? Naksirnya. Ceritain lah dikit gimana kamu awal ketemu aku, gimana sih? Jadi udah cerita berapa kali? Mau cerita terus? Aku ini tipe kamu gitu. Jadi pertama kali aku lihat ini 2012 ya. Aku oh, kok ada sensation ya di Indonesia. Ya sih. And then aku samperin. Mau minum apa? Mau jus, oh minumnya nggak mahal ya, oh bisa ini, ayo. Oke. Okay. Dari situ lah. Dari situ ya sayang ya. Uh-huh. Siapa yang lebih romantis? Nggak sebenarnya dulunya Dedi mah nggak romantis dulunya, tapi karena kebetulan ketemu sama Made yang orangnya romantis gitu, maksud bukan orangnya romantis, maksudnya I love romantic thing, jadi dia berusaha untuk Madenya maksudnya dia suka romantic thing, tapi yeah. Dianya nggak romantis. Ember. Iya. Ya nggak apa-apa lah sayang. Enggak. Namanya perempuan. Mana perempuan? Oh, nggak boleh gitu. Perempuan gimana harusnya emangnya? Sayang suami. Ya, aku nggak sayang kamu. Suami yang kasih duit, yeah. Suami yang sayang. Iya. Yeah. Soalnya yang kasih anak cantik. Mau apa lagi? Iya terus maksudnya aku gak sayang. Sedikit lah. Tapi aku lebih sayang. Iya ya, kan? Memang harus sayang. Oh gitu ya. Iya. Ya, oke. Okay. Siapa yang lebih cemburuan? Enggak ada lah. Benar. Iya lah. Benar. Ember. Iya. Okay, biasa aja. Kamu lebih cemburuan. Aku bilang ya udah kalau gitu kita nikah ya. Nah? Nikah lagi kan Indonesia boleh sampai 5. Siapa yang lebih melankolis? Inilah. Apa itu melankolis? Melankolis tuh sensitif. Lebih sensitif. Hatinya mudah tersentuh, dikit-dikit nangis gitu. Mana ada nangis? Kau lah. Iya kan sayang, kamu lebih melankolis. Kamu itu maksud gampang hatinya itu tersentuh gitu loh. Ya, lumayan lah. Tapi ya maksudnya ada nangis-nangisnya juga gitu kan kalau melankolis. Siap, oke, okay, ya. Next. Siapa yang lebih jorok? Kalau bisa, tempat apa? Close up buat sikat gigi aja dia buka nggak bisa tutup tiap hari. Hey, habis pakai tutup, habis pipis flush. Hey, pipis di flush ya kamu jangan. Ampun. Jangan menjatuhkan reputasi aku. Nggak jorok yang begitu kali. Enggak. Siapa yang lebih pelit? Emang kalau udah jadi ibu-ibu ya, udah jadi ibu-ibu tuh emang harus begitu gitu. Bukan pelit, tahu uangnya itu dikeluarkan untuk apa gitu loh. Being a smart mom aja. Intinya maksud Madre itu my money is her money. Her money is her money. Ya bang itu bukan yeah, kan? No. Why? In Europe is Western world is my money is your money is my money. Beb, but you're Indonesian, beb. Yes, Western world I transform. Now everything changed. Sekarang my money, her money. Her money, her money. Yeah. Yes.
So ladies, be smart. Oke. Okay. Next, siapa yang lebih boros? Boros. Ya, ini kan pelit nih boros. Ya. Aku boros. Boros buat diri kamu sendiri. Oh, jadi tadi itu? Ya, pelit. Itu beda. Nah, iya. Kalau kan kalau buat diri kamu apa aja kamu mau. Kalau buat orang lain sayang sekali duitnya gitu. Oh, tapi aku senang membantu loh, sayang. Kamu jangan salah. Loh, itu beda. Yeah. Kalau untuk apa namanya? Charity, yes. Selalu dia selalu berikan ke orang yang enggak punya. Tapi kalau dia misalnya sama apalagi sama baby, ampun. Tek but never give. I give you good very beautiful daughter. I give it to you and you take it out. Hey, it's me. Aku yang buat. Pertanyaan terakhir ya. Siapa yang suka di atas? Hah? Atas apa? Atas rumah. Atas rumah. Ya? Siapa yang suka di atas? Atas apa? Atas apa itu? Kamu kan suka main game di bawah. Aku suka di atas di kamar. Maksudnya atas di kamar atau di bawah rumah? Jawab blok kamar. Aku pahamnya beda ini. Kamu udah terserah deh, paham kamu apa? Atas apa gitu? Maksudnya gue yang di atas. Kehidupannya sehari-hari di rumah gitu kan. Rumahnya dua tingkat. Ya, di atas, aku di kamar. Di atas, kamu suka di bawah. Mada suka di atas, ya. Aku suka di bawah. Sampai dia capek, kita tukar. Aku suka di bawah. Oke. Oke, thank you guys. Udah ya, itu pertanyaan terakhir tadi ya. Oke. Jadi emang kita begini. Emang Dedi itu kalau misalnya di apa namanya lapangan bola ya, emang dia orangnya garang. Tapi dia aslinya emang begini, santai ya kan Dedi? So you love me? Of course I love you, my love. Thank you guys for watching. Kita kerja kita harus tegas, tapi di rumah kita harus jadi laki-laki yang baik. Thank you guys for watching. Bye bye.